Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan pergi ke beberapa tempat kayak di Pasar Jatinegara atau pasar-pasar ikan lainnya untuk cari tahu apakah ada kura-kura darat yang dijual di situ di masa-masa pandemi kayak gini kan, karena sekarang itu kan kura-kura darat itu susah ya dan harga itu agak mahal. Nah, kita mau lihat tuh nanti di pasar-pasar ikan itu kan biasanya dijual tuh apakah ada atau enggak gitu kan. Biasanya sih kura-kura air yang banyak di sana, tapi ntar kita lihat aja di sana. Yuk. Sekarang kita udah sampai nih di Pasar Jatinegara. Kita ini yang lokasi baru kayaknya sih. Yang lama kan di sana kan. Yang itu pada pindah ke sini. Sekarang kita lihat dulu. Sekarang kita lihat nanti ke dalam ada apa aja. Ya, jadi tadi kita udah muter kan. Udah muter tapi di sini enggak ada pura. Jadi enggak ada pura. Biasanya sih gue pernah lihat ada pura-pura air, tapi sekarang enggak ada sama sekali. Langsung aja kita ke tempat ke sampingnya lagi tuh yang pasar lama, mungkin ada kali. Ya ini sekarang kita udah di sekarang udah di Pasar Jatinegara. Ini Pasar Jatinegara yang lokasi lama nih. Sekarang ini ada yang jual reptil nih. Ini ada beberapa reptil. Ini ada kura-kura. Ini kura-kura siput kayaknya. Situ tuh ada siput tatar. Nah ini ada buana juga, ini buana banyak. Kura daping, tegu. Tegu. Ini nih, ini nih. Ada sulcata di sini loh, ada sulcata sama redfoot. Ini kalau masa redfoot. Nanti kita tanya harganya berapa. Iya, ini kura-kura res Brazil di bawah nih kan. Yang mana tuh 2,9? Sulcata. Kalau yang redfoot? Redfoot 3,3. Ini tes berapa nih kira-kira nih? 3,7 atau 8. Kalau yang bawahnya nih? Katanya berapa yang bawah? 15. 15 cm harganya? 6 juta. Kalau bisa dilihat itu? 10. Itu 15 cm kurang lebih ya? Itu kalau kurang res?
151. Ini kalau yang piput ini? Ini piput 200. Kalau ini? Kura-kura damer nih. Kura-kura damer berapa ini? Hah? 300 kura-kura damer. Kalau boleh tahu lah, gua kan kemarin ketemu kata kan susah tuh, agak susah kan masuk ke Indonesia tuh. Ini baru masuk lagi ke mana? Gua udah peternak, peternak di Jakarta atau dari mana? Hah? Oh dari Semarang. Berarti ini lokal sini kan? Ada lagi nih, ada lagi nih. Ada yang berwarna. Ada lembak ini. Ada pura-pura, pura-pura piput nih. Pura-pura piput kayaknya ini. Mau tanya bang, ini sulcata kan ya? Iya. Berapa harganya? Itu 3,5. Size berapa ini? 9 cm. Size 9 cm? Hmm. Itu kalau itu saya ada tuh kecilan tuh. 6 cm. Berapa? 3,5. Ukuran 6 cm ya? Ini kalau untuk iguana bang? Iguana yang green iguana berapa bang? 3,5. Satunya sama aja sama yang di depan nih. Kalau yang di depan ini nih, ini kalau yang di depan ini berapa nih? Gak bisa kurang harganya tuh. Oh itu udah karena harga YouTube mahal. Iya betul. Ntar di komennya gitu lagi bang ya. Ini ukurannya 7 cm kan ya? 9 ini? Iya. Mantep kok ini, udah keras ya tempurungnya. Oke. Ini kan waktu masih corona kan kayak barang susah tuh. Sulcata ini kan susah tuh masuk Indonesia tuh. Ini dapat dari mana bang? Impor atau dari itu lokal? Impor. Breeder lokal? Oh impor. Impor Australia. Saya kira impornya langsung dari Afrika gitu. Afrika tuh asal-asalnya doang. Ini kan ternaknya Australia. Ternaknya terbesar. Berarti udah boleh masuk dong barangnya? Kita di komunitas tadi ini susah tau bang, barangnya bang paling ada mahal. Ini biasanya berapa kalau harga sebelum pandemi? Ini 2 cm. Iya. Tapi enggak bisa gede ini bang. 20 cm. Sampai
mana beli nggak iguana? Itu kandangnya udah siap. Iya, mau beli kandang buat iguana. Kalau ini lah kurang dah. Mau beli kandang buat iguana. Saya karya kasih yang berbeda nanti depan. Berapa? Berapa? 3,5 Harga YouTube kan. Nah, harga YouTube mah 200 ya. 200 belum modal. Ke pasaran 400 biar di mana tuh jualnya? Jatinegara 300. Di mana nih abangnya nih, lihat abangnya nih. Iyalah. Murah 3,5. Kalau spike-spike di iguana itu apa sih, Bang? Spike-nya itu atasnya itu kan. Oh, ininya. Duri-durinya itu ada yang telat, ada yang enggak numbung. Ada yang rusak. Telat tuh gimana telat tuh? Nah, misalnya ini kan jajar-jajar, ada yang satu enggak numbung, yang satu numbung. Kalau udah enggak numbung, ambil besar enggak numbung tuh. Ya, gitu aja. Jadi itu gitu. Kalau yang jarinya itu bisa kayak ada bengkak-bengkak tuh kenapa tuh? Nah, itu berarti jamur. Jamur? Gak patah tulang tuh? Bukan jamur. Jadi kalau iguana itu yang bisa lemot banget itu kenapa ya? Karena lagi dipegang. Jilatin tangan tuh kenalin rasa, kenalin bau, mantap banget. Enggak apa-apa, gigitin aja. Iya. Ntar kalau udah kenal nih, baru dia enggak. Ntar dia doyan rendang, Bang. Bahaya dong, mahal. Iya, kalau habis makan padang jilatin doyan rendang loh. Bagus nggak, Eng? Kalau untuk jantan betinanya belum kelihatan ya ukuran segini ya? Udah. Dia tuh yang ukuran baby yang belum. Nah, ini ada total hitam kecil-kecil ini nih nandain di cowok. Iya, itu kalau cewek dia polos banget, enggak ada calon total. Berarti ini apa? Cowok. Kalau betinanya makin kelihatan total. Kalau untuk kasih makannya berapa kali sehari? 2 kali aja, pagi sama sore. Pagi itu jangan terlalu pagi, jam 9 dan apa. Sore jangan terlalu malam. Dia rajin malam. Kalau di tempat panas nggak apa-apa tuh ditaruh nih. Kayak nggak panas. Iya, maksudnya kayak ada kanopinya gitu tempatnya. Kan kayak bisa naruh di atas tuh. Ada kanopinya sih, nggak kena matahari langsung kalau siang. Tapi nggak emang panas, kayak nggak apa-apa tuh. Jangan matahari langsung. Terus dia itu terlalu. Dulu. Ini doang memang setting. Ganti kulit tuh ya? Ini kalau ganti kulit harus dibantu gitu atau ntar ngelotok nih dia? Dibantu boleh, ngelotok sendiri boleh. Kalau udah gak mau ngelotok jangan dipaksa. Tapi kalau jamur gitu dia disembuhinnya gimana tuh? Dia sempat pakai air sirih. Air sirih? Berapa kali sehari? Sekali aja sambil jemur pagi disemprot pakai daun sirih, air daun sirih. Nyari kali ya? Ya udah. Tahu dia kamera ini. Yaudah yang ini aja loh. Ini saya kasih kantor reptilnya langsung. Gede banget. Ini khusus kantor reptil. Iya. Tapi gue gede-gede banget. Semen di rangkanya orang keluar. Tiga roda lagi depannya. Kita dianteng, makanya bilangin aja lah. Bayar bisa transfer gak sih, Bang? Lu ada? Mana tadi? Yang lu? Itu tadi mana? Sekali transfer. Udah gue kebeli buat itu. Kurang, udah beli kandang tadi. Artisnya minjem duit sama kameramen, Bang. Kagak, tadi bawahnya pas-pasan. Jadi kagak itu kan. Jangan direkam, Bang.
iguana legal kan bang? Iguana mah legal, kakek gue juga memiara. Ya udah kan beda zaman. Ya, terima kasih bang ya. Dan niatnya mau ngetuk harga malah jajan ya. Nah ya, sekarang kita udah ada di pasar ikan Kemayoran. Langsung aja kita lihat. Ya, jadi kita udah sampai di pasar ikan Kemayoran. Gue nggak tahu alamatnya di mana. Tapi kayaknya banyak yang tutup karena tadi ada di depan ada razia. Yaudah kita cari-cari aja dulu yuk. Siapa tahu ada yang buka gitu yang jual kura. Ini CST hypo apa cerah doang bang? Cerah doang. Ini kalau yang gede gini berapa bang? Itu 2,2. 2? 2.300.000. Serem amat nih. 2,3 juta. Bagus ini. Terang. Kalungnya apa bang? Yellow. Yellow. Yang ini? Ini apa nih yang dibawa nih? Itu kuter penis. Kuter penis lo berapa tuh bang? 1,2. Kalau ini res ya yang atasnya? Ini ya. Kalau ini apa nih? Red belly rudimentaris. Ikannya ikan hidup atau? Iya itu. Ikan mas kecil gitu pakan. Enggak dikasih udang. Jarang sih di sini udang itu. Enggak, kan katanya kalau cerah gitu kan harus dikasih udang. Iya. Udang kupas. Tapi ini cerah loh jatuhnya. Mantap loh. Ayo bang, makasih bang. Kita mau muter dulu. Thank you.
tanya bang, itu sulcata berapaan bang? Yang ini berapa nih? Kira-kira 2,5. Gimana? Kira-kira 2,5. Kecil ini? Dalam. Hah? Oh dalam? Kalau yang gede? Ada yang 6,5. Misi pak, boleh nanya-nanya nggak? Nanya-nanya, ini harga nih, saya ngeliat tadi ini ada CST, itu CST Hypo atau CST? Hypo. Berapa itu CST Hypo? Yang ini 3 juta. Ini kalau untuk sulcata babynya berapa pak? 2 juta lebih. Ini kalau yang si Ben Rocky berapa, Pak? 300. Itu rekrut apa cari hack, Pak? Jadi hack ada, rekrut ada. Berapa itu kalau kecil gitu rekrut? Rekrut kalau 4 juta. 4 juta sekarang? Hah? Ya, lumayan ya. Jadi, Pak, makasih ya, Pak. Jadi tadi kita udah jalan dari ujung ke ujung, ternyata cuma ada 2 toko doang yang buka, yang ada kura-kuranya. Kayaknya sih tadi masih banyak yang tutup sih, mungkin karena tadi ada razia tuh, masih ada razia. Ada kayak tugas kelurahan gitu. Mungkin karena itu juga kali banyak yang tutup. Jadi ya tadi kita cuma nunggu 2 doang, itu aja sih. Ya jadi kan tadi kita udah ke 3 tempat, pertama kan pasar ikan Jatinegara sama pasar ikan Jatinegara lama, sekarang nih pasar ikan Kemayoran. Di pasar ikan Jatinegara yang lama tuh ada tuh lumayan kan, tadi ada yang jual kura-kura sulcata, redfoot, banyak juga ada iguana. Nah di sini juga tadi lumayan tuh, malah banyakan di sini dibanding yang di pasar Jatinegara. Ada yang besar tadi sulcata, ada yang jual CST, CST Hypo, si Ben Rocky tadi ada. Nah tapi karena mungkin banyak yang tutup, gara-gara ada razia, jadi mungkin nggak semuanya kali buka. Sudah ke 3 tempat, jadi kita udahin aja hari ini. Yuk.